guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di Bonsai 86. Salam satu hobi, salam bahagia, sarang heo. Kali ini saya mau mengekspos lahan ground saya yang kedua. Ini groundingku yang lahan yang kedua. Ya masih kecil-kecil, masih sedikit, belum banyak. Mau tak tambah lagi. Ini ya ada gimung, ada asam jawa, ada seribu bintang, ada dewandaru. Nah ini kalau ini asam jawa. Ini kayaknya seribu bintang ini. Itu kayaknya gimung sama elegan. Ini lahannya masih banyak yang kosong guys, belum tak tambah lagi. Karena mau menambah lagi itu masih ada sedikit kendala. Kendala yang pertama dana, yang kedua belum ada yang buat beli, yang ketiga ya belum bisa beli gitu guys. Ini lahan groundanku ini bukan lahan masalah ya guys, karena di sini ya banyak masalah, tapi ini bukan lahan masalah. Ini lahan groundingku yang tak pembesaran, tahap pembesaran mulai dari selidi sampai besar ini sekitar umuran, ada yang dari 1 bulan, ada yang dari sampai 3, 4, 5 bulanan. Nah ini guys, ini belum lama ini guys. Ada yang itu yang kuning-kuning yang di sana itu anting putri varigata. Maaf guys, ini kameranya baru, kameramennya baru, jadi dia belum ahli di bidang perkameramenan, jadi dia masih vakum diem. Nah kan, baru berjalan. Oh iya guys, tak ingetin lagi untuk mendukung channel saya dan perekonomian saya, silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share. Ajak tetangga, ajak keluarga, sanak saudara, dan teman semua untuk melihat video ini, untuk like, untuk subscribe, untuk mendukung channel ini makin berkembang, jauh lebih baik, jauh lebih asik, dan jauh lebih menarik. Ini mungkin nanti masih bongkar ya guys. Maaf guys, ini bongkar mulai dari penanaman sampai sekarang ini kan 3 bulan. Itu belum tak apa-apain guys, ya enggak tak pupuk, ya enggak tak rabuk, cuman ya gitu aja lah. Karena kesibukanku yang sibuk mencari pekerjaan, yang pengangguran sukses. Jadi ya masih sibuk guys. Nanti kalau penganggurku itu udah banyak karyawan ya mungkin saya bisa menangani ini, karena saya masih banyak pengangguran yang belum tak pekerjakan di tempatku, jadi ya masih nganggur saya. Ini guys, ini lahannya kelihatan sempit guys. Padahal yang sebelah sana itu ya nggak ada ya, cuman ini masian. Ini lahan groundingku yang kedua, yang belum banyak sih guys. Ini nyisa-nyisa dari lahan ground yang pertama. Jadi sisa-sisa terus tak taruh sini. Nanti kalau ada waktu lahan ground pertama tak ekspos lagi. Ada lahan ground yang ketiga dan keempat, ada 4 lahan guys groundingku itu. Yang pertama itu kebanyakan ya campur aduk, yang kedua ini ya diaduk-aduk dan dicampur sisaan. Nah nanti yang ketiga itu rencananya Santigi, yang keempat itu nanti rencananya Lohansu. Lahan groundku yang pertama yang kedua itu campuran guys, campuran ya dari beli, ya dari dikasih, ya dari mana aja lah guys, lahan 1-2 itu.
nanti yang ketiga, yang keempat itu khusus, khusus untuk apa namanya, Santigi dan Luhansung. Kayak saya itu kalau sama Santigi itu jatuh cinta dari awal pandangan pertama. Kalau Luhansung itu jatuh cinta pada pandangan kedua. Nah kalau yang lain itu bukan karena nggak cinta guys, tapi yang paling suka itu saya Santigi. Yang lain yang penting saya punya gitu guys, punya banyak juga nggak dikit. Nah ini kalau nggak salah apa ya, pucuk merah juga ada di sini, serut merah juga ada. Ini yang belum ada itu sirih merah, kayak tempat Mas Adi tadi, dia apa tutorial bikin serut merah, apa namanya, sirih merah. Kalau di sini masih adanya serut merah. Ini kelihatan jorok guys, padahal enggak, cuman enggak rajin aja, enggak rajin bersihin rumputnya itu guys. Nah ini serut guys, ini serut mulai dari ya ampun serambut terus bisa agak segede itu. Tukimeng, elegan. Kalau ini kebanyakan beli guys, umumnya saya dari ibu saya dari mana itu dibeli ini satu, terus tak tanam sini gitu guys. Ini pemberian dari orang tua kebanyakan guys. Kebanyakan hujan ada yang mati guys, itu nggak tahu apa, kayaknya serut itu guys, serut merah itu. Ini oh anuku juga mati guys, sancang tuh. Ini biasanya itu kalau saya ngeground ada yang mati itu, dia nggak kuat untuk menghadapi kenyataan hidup yang pahit, jadi dia lebih baik mati, putus asa lah kayak ceritanya itu. Makanya kalau punya bonsai, punya bahan-bahan di ground itu yang kuat menahan kenyataan hidup lah guys, biar dia bertahan hidupnya itu lama, nggak gampang putus asa. Jangan lupa tak ingetin lagi, ayo untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang, walaupun nggak berkembang dia tapi berkembang jauh lebih asik, menarik dan menghibur. Ayo pada subscribe, like, komen dan share, ajak temannya, tetangganya, sanak saudaranya, anaknya, istrinya, semuanya untuk mendukung channelku, karena kalau mendukung channelku juga mendukung perekonomianku, dan nanti ada hadiah, hadiah dari sana, dari saya. Terima kasih pertama, yang kedua insya Allah nanti ada giveaway pengundian mobil Fortuner kalau sudah kaya. Kalau belum kayak gini ya masih ya kayak gitu aja, masih memberi harapan tapi bukan harapan palsu ya guys. Nah, ayo para kawan-kawan semangat, jangan putus asa, terus berkarya walaupun dikit-dikit, yang penting kita bisa berkarya. Kalau kita berkarya kan enak, yang positif di bidang perbonsaian. Ini kalau saya nggak nyuting gini sambil ngomong bingung guys, apa yang tak omongin, karena lokasinya nggak sama. Ini tadi ya ada saudara lewat terus tak jadiin kameramen dadaan, jadi ya bingung mau ngomong apa guys. Tapi ya intinya ini bukan pamer, ini bukan anu, cuman ya penyemangat lah, memberitahu kalau saya juga pemula, masih banyak yang kekurangan, bahan-bahan juga banyak yang kurang. Pokoknya ya intinya semangat guys. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang hiu.